Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan JG News dalam info 10 menit. Dikutip dari suara.com, baru-baru ini DJ Dinar Candy membuat video heboh, yaitu menjual celana dalamnya. Dan ternyata video itu menjadi heboh. Celana dalamnya laku 50 juta. Ada yang minat atau ada yang mau meniru jual celana dalam atau mungkin jual BH. Ini berikutnya Dinar Candy akan menjual BH-nya 100 juta. Kalau ada yang minat, beli silahkan menawar ya. Video-video heboh sekarang kayak gini itu banyak sekali. Mungkin karena dampak dari diam di rumah atau PSBB, jadi pemasukan kurang dan pengeluaran tetap banyak. Jadi apapun mungkin dilakukan ya. Jadi seorang DJ sekelas Dinar Candy melelang celana dalamnya seharga 50 juta. Lewat Instagram, Dinar Candy mengunggah bukti pembayaran celana dalam bekasnya. Pembeli diketahui seorang lelaki bernama Bobby. Akhirnya kancut aku terjual 50 juta. Makasih ya @bobby stand trader. Aku jadi terharu, tulis Dinar Candy sebagai caption pada Kamis 17/9/20. Saat melelang celana dalam bekasnya, ada 3 orang yang berminat membeli, tapi Dinar Candy menjual kepada Bobby karena lebih cepat mentransfer 2 kali pembayaran. Apapun sekarang itu dijual laku ya. Demikian info 10 menit dari JG News.